Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Wahyu Idatif dari Dinas Kesehatan Seksi Kesling dan Penyehatan Pangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pencucian dan penyimpanan peralatan pengolahan makanan. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus lebih dahulu mengetahui tentang pendahuluannya, yaitu sasaran pokok higien sanitasi makanan. Dalam hal ini ada empat yang harus kita pahami, yaitu tempat bangunan, orang, peralatan, dan pangan, atau kalau disingkat adalah TOP, T-O-P-P. Apa itu higien sanitasi tempat bangunan, higien sanitasi orang, higien sanitasi peralatan, dan higien sanitasi pangan. Berikutnya adalah sarana pencucian. Kita harus mempersiapkan sarana pencucian di tempat produksi kita. Mulai dari sarana pencucian terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian persiapan, bagian pencucian, dan yang ketiga adalah bagian pengeringan atau penirisan. Di bagian pencucian, di sini ada tiga hal yang kita perlu perhatikan, yaitu pencucian, pembilasan, dan desinfeksi. Untuk prasarana bersifat habis pakai, prasarana yang dipakai adalah terdiri dari air bersih, zat pembersih atau sabun cair, baik sabun cair, sabun colek, kemudian bahan penggosok dan desinfektan, serta deodoran. Yang dimaksud kali ini deodoran adalah bukan seperti deodoran badan, melainkan di sini adalah untuk penghilang bau. Oke, untuk tahapan pencucian, ada 6 tahapan dalam pencucian peralatan. Yang pertama mulai dari scrubbing, yaitu membuang sisa kotoran. Kedua, flushing, merendam dalam air. Ketiga adalah washing, mencuci. Mencuci di sini kita gunakan adalah bahannya adalah air dan campuran sabun. Keempat adalah rinsing atau membilas. Fungsinya apa? Membilas di sini dan membilas sisa sabun yang ada di peralatan makanan kita atau peralatan masak kita. Dan yang kelima adalah sanitizing atau disinfecting atau pencuci hamaan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara perendaman di dalam air suhu 60 derajat atau suhu 100 derajat. Kalau 60 atau 80 derajat membutuhkan waktu 2 menit, sedangkan untuk waktu 100 derajat membutuhkan waktu 1 menit saja. Dan yang terakhir adalah toweling atau pengeringan. Proses pengeringan di sini kita dapat gunakan lap, kain, ataupun tisu. Namun kalau menggunakan lap kain, kita harus menggunakan lap kain khusus untuk peralatan makanan. Maaf, untuk peralatan cuci piring. Jadi tidak boleh dicampur dengan peralatan yang lain atau untuk mengelap yang lain. Scraping, membuang sisa kotoran. Di sini adalah apa sih yang ada di scraping ini? Yaitu memisahkan segala kotoran dan sisa makanan pada peralatan yang akan dicuci. Kemudian, kotoran tersebut ditampung dalam plastik dan ditempatkan di tempat sampah. Selanjutnya, diikat dan dibuang ke tempat sampah yang kedap air dan untuk makanan ternak. Dapat digunakan untuk sisa makan ternak. Dan terakhir, jangan mencuci peralatan yang terdapat sisa makanan karena akan mengotori bak cuci. Kedua adalah flushing. Kita dapat menggunakan di sini adalah menggunakan air. Flushing di sini fungsinya adalah seperti apa prosesnya? Mengguyurkan air ke dalam peralatan yang dicuci sehingga terendam seluruh permukaan peralatan atau merendam peralatan ke dalam bak pencucian. Tujuannya adalah memberikan kesempatan peresapan air ke dalam sisa makanan yang menempel atau yang mengeras atau mengering sehingga terjadi proses pengangkatan sisa makanan dan mudah untuk dibersihkan. Waktu perendaman tergantung kondisi peralatan. Lebih efektif menggunakan air panas dengan suhu 60 derajat Celcius. Kenapa hal ini digunakan water heater untuk restoran atau jasa boga? Karena di sini restoran akan perendaman akan lebih maksimal sehingga kotoran dan lemak dapat terangkat semua. Kita masuk ke washing atau mencuci. Mencuci peralatan dengan menggosok sisa makanan dengan zat pencuci atau deterjen cair. Hindari penggunaan sabun karena tidak melarutkan lemak, sukar larut dalam air, menempel pada peralatan. Kemudian alat yang digunakan adalah sabut, terus kemudian tapas
Kemudian zat pembuang bau seperti abu gosok, arang, terus kemudian air jeruk nipis. Ada dua bagian-bagian yang perlu diperhatikan, yaitu permukaan tempat makanan, kemudian bagian yang kontak dengan tubuh, artinya seperti bibir gelas, kemudian ujung sendok, kemudian bagian yang tidak rata atau bergigi atau berpori. Di sini kita memerlukan pembersihan yang lebih detail, menghindari adanya sisa-sisa atau tumpukan makanan yang mengering. Yang keempat adalah rinsing atau membilas. Mencuci peralatan yang telah digosok dengan deterjen dengan cara dibilas dengan air. Air harus banyak mengalir dan selalu diganti. Kita tidak bisa melakukan menggunakan baskom. Rinsing adalah menggunakan keran air yang mengalir dan bukan hanya merendam atau menaruh di dalam kobokan baskom. Setiap peralatan yang dibilas dengan cara menggosok dengan tangan atau peralatan bersih sampai dengan kasat, terasa kasat. Lebih baik dilakukan menggunakan air bertekanan tinggi sehingga melarutkan sisa kotoran dan sisa bahan pencuci. Tekanan yang digunakan bisa 15 PSI atau 1,2 kg per sentimeter persegi atau dengan gravitasi dan menara air setinggi 10 meter. Atau maksudnya di sini adalah kita menggunakan keran yang airnya deras. Kalau toren di sini digunakan untuk penampungan air, sehingga keran yang keluar, air yang keluar dari keran bisa mendorong atau membuang sisa-sisa dari sabun. Kemudian adalah sanitizing atau disinfecting. Atau di sini membebas hamakan atau mencuci hamakan. Tindakan sanitasi untuk membebas hamakan peralatan setelah proses pencucian tujuannya adalah menghilangkan bau atau deodorisasi. Di sini adalah melarutkan air jeruk nipis dalam larutan pencuci, bisa menggunakan abu gosok, bisa menggunakan dengan deterjen yang baik. Cara desinfeksi yang aman adalah ada 4. Direndam dengan air panas dengan suhu 80 derajat Celcius selama kurang dari 2 menit atau 100 derajat Celcius dengan waktu kurang dari 1 menit. Yang kedua adalah direndam dalam air mengandung klor dengan ukuran 50 ppm selama 2 menit atau air yang dibubuhi kaporit 2 sendok makan dalam 1000 ml air atau 1 liter air. Kemudian dijemur dengan sinar matahari. Yang keempat, ditempatkan pada oven penyimpanan piring. Ini biasa dilakukan di rumah makan besar atau hotel-hotel. Tolling atau mengeringkan. Dengan apa kita mengeringkan? Kita dapat mengeringkan peralatan masak atau peralatan makan menggunakan kain lap khusus untuk peralatan makan atau peralatan masak. Jadi kain lap ini tidak boleh dicampur untuk mengelap meja ataupun mengelap bahan makanan. Gunakan lap khusus untuk piring. Bisa kita menggunakan lap fiber, microfiber, atau menggunakan tisu. Tujuannya adalah menghilangkan sisa-sisa kotoran, noda, deterjen, dan sisa klor. Penggunaan lap pada alat yang sudah dicuci bersih tidak boleh dilakukan kecuali menggunakan lap steril sekali pakai. Sarana pencucian. Ada dua perangkat yang digunakan dalam pencucian peralatan makan atau peralatan masak ataupun piring. Ada yang disebut dengan istilah hardware dan software. Hardware di sini adalah seperti sarana fisik permanen yang digunakan berulang-ulang seperti keran, bak pencucian, kemudian rak piring. Jangan apa yang disebut software. Software di sini adalah bahan habis pakai yang digunakan seperti sabun cair, sabun colek, air bersih, dan abu gosok. Tes kebersihan fisik. Setelah kita melakukan proses pencucian mulai dari awal hingga akhir, ada beberapa tes yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pencucian kita telah bersih sempurna. Dengan apa caranya? Menaburkan tepung pada piring yang sudah kering. Bila tepung lengket berarti piring belum bersih. Artinya begitu piring tersebut dilap bersih, kita keringkan, kita taburi sambil ambil salah satu piring yang telah kita cuci, kita taburi tepung. Terus kemudian kita miringkan sebanyak 90 derajat. Kita lihat tepungnya langsung tumpah atau masih dalam nempel. Kalau langsung tumpah atau habis itu berarti peralatan masak atau peralatan makan kita telah bersih. Kedua adalah menaburkan garam pada piring kering.
Bila garam melekat, artinya peralatan masak atau makan kita masih dalam kondisi kotor. Lakukan pencucian ulang. Ketiga, meneteskan air pada piring kering. Bila air menumpuk atau tidak pecah seperti, berarti belum dikatakan bersih. Bisa juga dengan penetesan alkohol. Bila ada endapan alkohol, berarti belum bersih. Yang terakhir adalah penciuman. Kita cium apakah peralatan atau piring kita bau amis atau tidak, atau masih ada sisa sabun atau tidak. Terus yang terakhir adalah penyinaran terlihat kusam atau tidak cemerlang. Artinya peralatan yang kita cuci tadi, kalau kita kenakan lampu, sinar lampu, masih kusam atau sudah mengkilat. Kalau sudah mengkilap, bisa dipastikan peralatan kita bersih dan siap digunakan. Kemudian penyimpanan peralatan. Kita setelah melakukan pembersihan, pengetesan kebersihan peralatan, kita harus menaruh peralatan tersebut pada lemari atau tempat penyimpanan yang tertutup dan bersih. Pastikan tidak ada hewan atau serangga yang di dalam tempat penyimpanan tersebut. Dan pastikan tempat penyimpanan tersebut tidak lembab. Karena apa? Kalau peralatan tersebut disimpan tempat lembab, maka bisa dipastikan peralatan tersebut bisa terkontaminasi adanya bakteri. Untuk menutup, kita pencucian peralatan masak dan makanan adalah awal dari tahapan sanitasi makanan. Kedua, dalam pencucian, peralatan harus bersih secara fisik dan bakteriologis. Ketiga, mencucilah dengan air bersih dan mengalir. Yang terakhir, atau keempat, simpan peralatan yang telah dicuci dalam tempat bersih dan tertutup. Sebelum saya tutup materi ini, ada beberapa kesimpulan yang perlu saya sampaikan ulang agar Bapak Ibu ingat, sehingga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat sehingga digunakan di tempat usaha atau tempat kerja Bapak Ibu. Ada empat hal dari materi ini yang kita perlu kita catat. Yang pertama adalah pencucian peralatan masak dan makan adalah awal tahap dari sanitasi makanan. Yang kedua, dalam pencucian peralatan bersih harus secara fisik dan bakteriologis. Dan ketiga, mencucilah dengan air bersih dan air mengalir. Jangan menggunakan baskom atau wadah air untuk merendam saja. Yang keempat adalah simpan peralatan yang telah dicuci dalam tempat yang bersih dan tertutup. Sekian penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.